biasa cepatnya. Kalau saat lalu kita meninjau yang di Turen Malang yang untuk peluru dan amunisi, sekarang kita melihat di sini yang berkaitan dengan apa ini, kendaraan tempur, dan saya melihat juga perkembangannya sangat cepat sekali. Hasil produksinya, produk-produknya itu. Ini sangat bagus, dan pendapatan dari PT Pindad sekarang per tahun sudah berapa? Tahun 22? Tahun 2022 kita sekitar 25 triliun. 25 triliun. 2023 kita 27, naik. 2023 27 triliun. Ya, dan itu juga yang paling banyak adalah pesanan dari Pak Menhan, Kementerian Pertahanan.